Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata. Abdullah Syekh Abdul Wahid bin Ismail berkata, di kota Mesir ada seorang laki-laki yang selalu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Dan tetangganya itu ada seorang laki-laki Yahudi. Kemudian istrinya yang juga beragama Yahudi itu berkata kepada suaminya, apa kehidupannya tetangga kita yang Islam itu, yang mengeluarkan harta yang banyak di sesamanya bulan ini? Kemudian suaminya berkata kepada istrinya bahwasanya dia menyangka sesungguhnya nabinya itu dilahirkan di bulan ini. Makanya dia mengerjakan seperti itu karena ikut bahagia dan memuliakan pada nabinya dan juga karena kelahiran nabinya. Kemudian keduanya itu diam dan keduanya tidur di malam itu juga. Di dalam tidurnya itu si perempuan si perempuan yang Yahudi itu bermimpi di dalam tidurnya melihat seorang laki-laki yang tampan, yang agung, dan dia juga terhormat serta mulia dan berwibawa. Orang laki-laki tersebut masuk ke rumahnya tetangganya yang Islam itu, dan di sekitarnya ada segerombolan orang banyak dari teman-temannya. Mereka memuliakan orang itu dan mengagungkan orang itu. Kemudian si perempuan yang Yahudi itu di dalam mimpinya berkata kepada seorang laki-laki di antara jemaah itu, siapa orang laki-laki ini yang bagus wajahnya? Kemudian orang laki-laki itu di antara jemaah itu berkata kepada perempuan Yahudi, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah masuk pada rumah ini untuk memberi salam pada ahlinya atau yang mempunyai rumah dan berziarah kepada ahlinya, ahli rumah ini yang mempunyai rumah. Karena orang yang punya rumah ini senang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang perempuan yang Yahudi itu berkata pada laki-laki di antara jemaah tadi, apakah Rasulullah akan berbicara kepada saya apabila saya berbicara kepadanya? Kemudian orang laki-laki itu menjawab, ya. Setelah itu si perempuan yang Yahudi itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Nabi Muhammad. Dan Nabi menjawab, labbaiki. Kemudian si perempuan itu berkata lagi kepada Nabi Muhammad, apakah engkau menjawab perkataan saya? Orang seperti saya ini dengan talbiyah, sedangkan saya tidak memeluk agamamu dan termasuk musuhmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata pada orang perempuan yang Yahudi itu, demi zat yang telah mengutus saya dengan benar,
dan menjadikan nabi, saya tidak akan menjawab panggilanmu sehingga saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadamu. Kemudian si perempuan yang Yahudi tadi berkata bahwasanya engkau wahai nabi adalah nabi yang mulia dan engkau adalah mempunyai akhlak yang agung. Celaka bagi orang yang menyangkal anda, dan rugi orang yang tidak tahu derajat anda. Maka ulurkanlah tanganmu ya Rasulullah, saya bersaksi, sekarang ini saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya anda adalah Nabi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si perempuan tadi, perempuan yang masuk Islam itu, berjanji pada Allah di dalam hatinya bahwasanya dia ketika memasuk waktu pagi maka dia akan bersedekah semua apa yang dimiliki, akan disedekahkan, dan dia akan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bahagia, karena senang dan bahagia dengan dia masuk Islam, dan dengan rasa syukur karena melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Ketika perempuan tadi bangun pagi, maka dia melihat suaminya mempersiapkan pesta, dan suaminya itu dengan semangat sekali. Maka perempuan itu heran suaminya kok bisa seperti itu, dan berkata kepada suaminya, apa yang membuatmu semangat sekali? Kemudian suaminya berkata pada istrinya, itu karena kamu masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW kemarin malam. Kemudian istrinya berkata pada suaminya, siapa yang membuka kepadamu rahasia yang dijaga ini? Dan siapa yang memperlihatkan kepadamu atas rahasiaku? Kemudian suaminya berkata pada istrinya, yang kamu Islam, saya masuk Islam setelah kamu, juga di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah orang yang memberikan syafaat kelak di hari kiamat bagi orang yang membaca solawat dan mengirimkan salam kepadanya. Demikianlah, semoga bermanfaat cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.